محمد رسول الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، محمد حبيب الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، محمد رسول الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله. الله 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 الله، محمد حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di bulan yang sangat-sangat mulia, yang bulan yang suci, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua, kepada jemaah-jemaah Jelajah Sufi Singapura. Kita di Facebook Facebook Live juga ya, page Jelajah Sufi Singapura. Dan untuk yang berada di Facebook Live, page Jelajah Sufi Singapura, kita sedang bersama juga di Skype dengan jemaah-jemaah Jelajah Sufi Singapura juga. Kita diberi kesempatan ini, mungkin kali ini, tahun ini, mungkin yang terakhir untuk kita bersama-sama. Mungkin. Mungkin yang terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin. Mungkin apa saja yang kita lakukan pada hari ini, besok dan seterusnya di bulan Ramadan ini tidak dapat kita lakukan lagi pada tahun hadapan di bulan Ramadan, dan kita tidak bertemu lagi di bulan Ramadan. Gunakanlah peluang yang Allah berikan kepada kita ini, berada di bulan yang suci ini, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh rahmat. Gunakanlah sebaik-baiknya. Jadilah jadilah hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana tanda kita mensyukuri nikmat Allah itu? Mensyukuri nikmat Allah dengan menjalankan perintahnya dengan sebenar-benarnya dan juga dengan mengikut adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dengar? Yang sekat tak dengar? Di Skype, tolong semuanya mute. Ada boleh dengar? Baik, kita di bulan Ramadan ini, yang pertama sekali, saya mikrofon saya mute. Dengar tak? Dengar? Okey, dengar? Kita mungkin Ramadan minta ulang balik ya. Baik. Skype minta ulang balik. Baik, kita yang saya sebut tadi, bulan Ramadan ini, apa yang sedang kita lakukan sekarang ini termasuk saya juga, mungkin inilah yang terakhir kali. Tak dengar? Dengar tak? Okey. Okey, mungkin inilah yang terakhir, kita tidak akan bertemu lagi pada tahun hadapan mungkin. Mungkin inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Kita senantiasa menyatakan bahawa kita rasa sedih bahawa orang-orang di penjara itu sudah dihukum mati. Kalau orang Indonesia bilang, sudah divonis ya, divonis mati. Mereka itu sekurang-kurangnya mereka tahu bila mereka itu akan mati dan mereka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tetapi masalahnya kita ini tidak tahu bila kita akan mati, apakah kita ini sudah menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mengapa kita masih lalai lagi dan terleka walaupun Allah sudah memberi kita bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, untuk kita lakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Jauhilah perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyakit-penyakit hati. Contoh, seperti di Facebook ini, saya dapat berkali-kali invitation untuk apa? Untuk mengikuti page penyokong Ustaz Abid Liu. Saya tidak mahu. Bukan saya tidak menyokong Ustaz Abid Liu itu, kerana di dalam kumpulan itu, grup itu, senantiasa ada orang-orang yang menekan atau condemn Ustaz Abu Syafiq. Apakah Ustaz Abu Syafiq itu benar? Itu wallahu alam. Tetapi perkara-perkara begini di dalam bulan Ramadan ini, kita sepatutnya mengelakkan pertelingkahan. Cara mengelakkan pertelingkahan itu
ialah dengan meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sakit hati kita. Inilah antara sebab-sebab yang kita semakin jauh daripada Allah, dan na'udzubillah kita keluar daripada bulan Ramadan ini tidak mendapat apa-apa selain kecuali lapar dan dahaga saja. Yang saya sebut yang mula, insyaAllah setiap hari Sabtu kita akan adakan tazkirah ini untuk saling ingat mengingati termasuk diri saya juga. Yang pertama, kita mula bulan Ramadan ini bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan banyak zikrullah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada menyebut dalam hadis, apabila tiba bulan Ramadan itu, mintalah empat perkara. Mintalah empat perkara. Dua perkara itu untuk mendapat redha Tuhanmu, maksud Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dua lagi kamu benar-benar memerlukannya. Apakah dua perkara itu Nabi sebut? Yang pertama, kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kamu minta pengampunan Allah. Itu Nabi sendiri sebut. Yang dua perkara yang kamu benar-benar memerlukannya itu ialah kamu minta syurga Allah dan kamu minta dijauhkan daripada neraka Allah. Sebab itu para ulama berdasarkan hadis itu tadi, para ulama menyusun zikir yang sering kita baca apabila tiba bulan Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Astaghfirullah. Dan aku memohon keampunan Allah. As'alukal jannata. Aku meminta syurga. Wa a'udhu bika minan nar. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah daripada api neraka. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minta kepada Allah dan kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendiri fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau itu Maha Pemaaf dan engkau suka memberi kemaafan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi sebab itu kita sering membaca ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, tiga kali kan. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau ramai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu amalan-amalan bulan Ramadan yang pertama. Setelah kita berzikir kerana mengikut hadis Nabi SAW, petunjuk daripada Rasulullah SAW, sudah berzikir, kemudian dengan zikir itu, maka ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati. Dengan hati yang baik, maka lisan kita akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Apa itu perkara-perkara yang baik? Kita tidak berdusta di bulan Ramadan. Kerana berdusta ini ada kena mengena lisan kita ini dengan iman. Dengan iman. Yang saya pernah sebut apa? Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanul abadi hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus iman seorang hamba itu sehingga dia meluruskan hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah lurus hatinya itu sehingga dia meluruskan lisannya. Seseorang ini apabila dia tidak meluruskan lisannya, dia bergurau, bercanda dan juga bermacam-macam lagi, dia berdusta dan alasannya bergurau, itu adalah satu perkara yang sangat Allah murka. Dan Allah sudah memberi ancaman di dalam Al-Quranul Karim, la'natullah 'alal kadhibin, laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Jadi di dalam kitab Ikhtisar Ihya Ulumuddin oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Ad-Dimashqi, beliau menyebut maksudnya itu seseorang yang berdusta itu dia membaca Al-Quran, bukan saja Allah melaknat dia, Al-Quran juga melaknat dia dan dirinya sendiri melaknat dirinya sendiri. Kerana apa? Dia pendusta. Dia baca Al-Quran, ayat Al-Quran, la'natullah 'alal kadhibin. La'nat Allah
ke atas orang-orang yang berdusta. Dia sendiri berdusta, jadi dia dapat tiga macam laknat daripada Allah, daripada Al-Quran. Dia yang membaca itu sendiri, dia laknat diri dia sendiri. Jadi hati-hati. Kerana apa? Di bulan Ramadan yang mulia ini, berpuasa itu Nabi sudah memberi ancaman. Man lam yada' qawlazzur wa amala bihi. Siapa yang tidak menahan pembohongan, bahkan dia beramal dengan pembohongan itu, maksudnya dia lazim dia berbual bohong, oh bergurau aja, tidak. Siapa yang tidak menahan kata-kata dusta dan dia mengamalkan kata-kata dusta itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak sekali-kali berhajat dengan apa yang dia tahan daripada makan dan juga minumnya itu. Maksudnya itu dia tidak dapat apa-apa selain daripada lapar dan dahaga saja. Jadi sudah berzikir, hati sudah bersih, kemudian tahan tidak berkata-kata dusta. Itu dia. Yang ketiga, nah ini ada beberapa poin, mungkin lima ataupun mungkin empat. Lima. Yang ketiga, sahur. Kita mula bersahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi SAW ada menyebut, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya pada sahur itu ada barakah walaupun dengan seteguk air. Nabi suruh kita bersahur. Jadi siapakah yang memberi petunjuk yang paling baik dalam agama ini amalan? Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu adalah contoh yang terbaik. Nabi suruh bersahur. Banyak kesilapan orang kita bersahur. Kalau bukan zaman COVID, mungkin di jalan kayu Singapura ataupun di Lakin, di kedai-kedai kopi ngetih tengah malam, jam 11, jam 12, tanya buat apa tu? Sahur. Sahur bukan waktu itu. Waktu sahur ini maksudnya bangun jam 4 atau 4.30. Kalau orang Indonesia bilang setengah 5. Kalau jam 11 malam, jam 12 malam, itu makan malam. Itu bukan sahur. Antara faedah-faedah kita bangun sahur, kita melatih diri kita untuk body clock kita selepas bulan Ramadan, kita dapat solat tahajud pada waktu itu. Dan Allah menyebut di dalam Al-Quran, Nul Karim, maksud ayat itu, waktu sahur itu adalah waktu yang terbaik untuk memohon keampunan Allah. Antara orang-orang yang bersabar, orang-orang siddiqin, orang-orang yang rajin menginfakkan harta mereka dan orang-orang yang sering meminta keampunan Allah pada waktu sahur. Waktu sahur ini antara waktu yang mustajab untuk kita beristighfar kepada Allah, minta keampunan Allah. Ya, itu sahur. Lambatkan sahur. Bukan sahur itu jam 12, jam 1, bukan. Jam 11, kemudian besok tidak bangun. Tidak. Jam 4, jam 4.30 bangun sahur. Itu yang ketiga. Ini tazkirah ringkas saja. Yang keempat, berbuka puasa. Nabi SAW ada menyebut, La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Jadi cara berbuka itu bagaimana? Cara berbuka itu mengikut sunnah Nabi SAW ialah menyibukkan diri berdoa sebelum azan maghrib. Bukan menyibukkan diri berdoa ketika azan maghrib. Ramai di antara kita apabila masuk azan maghrib saja, Allahu akbar, Allahu akbar, dia angkat tangan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma barik. Dia macam-macam dia doa. Kalau ditegur, dia cakap apa? Oh, ini sudah turun temurun. Tapi itu satu kekeliruan. Itu kekeliruan yang melanggar sunnah. Kemudian bila ditegur itu salah, dia tidak terima. Tetapi inilah hakikatnya orang-orang kita. Kerana apa? Kurangnya ilmu dalam adab-adab mengikut
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada mungkin yang bertanya, jadi ustaz selama ni kita buat salah haram? Tidak. Nak buat teruskan buat. Tetapi salah dalam bab adab, siapa pun yang berilmu tetapi tidak mengikuti adab, tidak beradab, maka tidak guna ilmu itu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al adabun fawq al ilm, adab itu di atas ilmu. Jadi caranya bagaimana? Kalau orang tanya, ustaz, apa dalilnya berdoa selepas berdoa itu sebelum ataupun berdoa selepas kita selesai berbuka, apa dalilnya? Dalilnya daripada hadis sahih. Pertama sekali, saya ingin terangkan di sini, doa berbuka yang sering kita dengar ialah Allahumma laka sumtu. Kalau kita sendiri, kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Kemudian ditambah pula dengan birahmatika ya rahman rahimin. Apakah salah doa itu? Tidak. Mengikut ahlu sunnah wal jamaah, ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah, hadis da'if boleh kita gunakan untuk fada'il a'mal, untuk beramal. Boleh. Itu doa Allahumma laka sumtu ialah hadis da'if. Ya, Allahumma laka sumtu ialah hadis da'if. Boleh kita beramal. Tetapi kita kedepankan hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Di sini dalilnya kita membaca doa selepas kita berbuka. Hadis sahih ini menyebut Nabi SAW berbuka, selepas berbuka itu membaca apa? Zahaba zama'u wabtallatil uruq. Zahaba zama'u wabtallatil uruq, telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat kita. Maksud telah hilang dahaga dan telah basah itu maksudnya apa? Sudah minum air. Apabila sudah minum air, sudahlah dia berbuka. Wa thabatal ajr insya-Allah, dan telah ditetapkan pahala insya-Allah. Jadi bagaimana caranya sekarang? Ada orang kata, ustaz, ustaz kata lepas berbuka macam janggal. Memang sesuatu itu sudah diterbiasa dengan sesuatu jadi janggal. Tapi untuk kebaikan, untuk adab, untuk kita rasai zahir dan batin sekali rahsia-rahsia amalan itu, ikut adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Seperti sering saya katakan, Islam adalah agama yang mengajar disiplin. Islam, Nabi dan para sahabat dan para ulama salafus salih, mereka adalah orang-orang mulia yang penuh dengan disiplin. Sebab itu keberkatan pada hidup mereka, pada ibadah mereka dapat mereka rasakan kerana mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga begitu. Ada orang kata, ustaz, keluar masuk bulan Ramadan sama aja, pergi haji balik haji, pergi umrah balik umrah sama aja. Kerana apa? Sama sahaja kerana tidak mengikut adab tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada besok, cubalah ikut tata cara petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarkan tips ini. 15 minit sebelum azan maghrib. Janganlah ibu-ibu sibuk ketepang apa tu bunyi? Bunyi kuali, bunyi periuk, macam-macam lah. Dah macam kedai, kalau di Johor tu kedai kopi, restoran Osman. Ketepang, teng. Waktu tu juga dia nak sibuk. Panggil semua sekali di meja makan itu untuk berbuka puasa. Ramai-ramai, satu keluarga, adakan majlis zikir. Majlis zikir, ana jalisun man dzakarani. Dalam satu hadis Nabi SAW disebut Allah menyatakan, aku duduk bersama orang-orang yang menyebutku. Tidak mahukah kita Allah duduk bersama kita sewaktu kita hendak berbuka puasa? Kemudian kita bacalah perkara yang membawa keridaan Allah, yang mana Nabi SAW menyuruh kita. Apa itu? Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Kemudian diikuti dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ahli keluarga kita semua. Kemudian sudah selesai, lagi 10 minit ataupun lagi 5 minit dah berbuka, bacalah satu orang yang dilantik untuk baca doa. Baca doa. Baca jangan panjang berjela-jela, kerana selepas itu
sendiri-sendiri doa dengan hajat-hajat niat, hajat-hajat doa-doa peribadi masing-masing. Kemudian apabila sudah begitu, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mula dengan tangan kanan, ambil kurma, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bismillah, semua dah selesai. Semua sudah selesai berbuka, barulah baca satu orang yang dilantik tadi, bacalah dhahabaz zama'u wa btalatil uruf wa thabat wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian jika mau doa, Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh juga. Ya, doa Allahumma laka sumtu itu jika kalau sendiri baca Allahumma laka sumtu. Jika kalau ramai Allahumma laka sunna. Doa itu boleh di belakang selepas berbuka ataupun boleh permulaan. Waktu seorang tu yang memimpin doa itu, bolehlah dia membaca Allahumma gfirlana dhunubana waliwalidina semuanya terus. Kemudian dia baca Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu pun boleh juga dibaca. Kemudian dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa habis wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Dia sudah baca itu. Kemudian semua masing-masing dengan hajat masing-masing doa sendiri-sendiri sebelum berbuka puasa. Bila azan saja bismillahirrahmanirrahim. Makan. Itulah dia Nabi sebut di dalam hadis. Maksud hadis itu apa yang saya sebut? Manusia itu senantiasa akan berada di dalam kebaikan selagi mana mereka menjegerakan berbuka puasa. Ini tidak ramai di antara kita berbual. Macam mana sekolah bagus? Macam mana kerja bagus? Covid ni ada susah sikit lah. Macam mana begini? Macam mana begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dia doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah. Itu salah tu. Itu su'ul adab. Tidak mengikut adab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang tidak mengikut adab berpuasa, berbuka, bersahur, mengikut Nabi sallallahu alaihi wa sallam, pasti keluar dari bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan yang lain, sama sahaja. Kerana tidak ada adab. Adab ini akan yang membentuk akhlak. Dan apabila tidak ada akhlak, itulah kata para ulama salaf, ilmun bila akhlak, kasyajarin bila tamar. Ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa buah-buahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Ya, ada apa-apa soalan tak? Itu bukan soalan. Facebook ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Skype? Facebook? Tidak ada? Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan umur, diberi keberkatan untuk umur untuk berada dalam ketaatan kepada Allah seperti apa yang Ustaz guru saya, Ustaz Muhammad Salim Syamsuddin, Muhammad Salim bin Syamsuddin menyatakan, umur sudah 83 tahun ini, beliau menyatakan, beliau minta hanyalah ketaatan kepada Allah. Buat apalah kita minta umur panjang jikalau tidak ketaatan kepada Allah? Itulah kata beliau beberapa hari lepas yang saya bertemu dengan beliau. Kerana apa? Tanpa ketaatan pada Allah, sibuk dengan kawan-kawan, umur panjang, 80 lebih, kawan pun dah ramai yang meninggal. Dia tengok, dia cari-cari kawan dia, tidak ada. Semua dah tak ada, dia tidak ada Allah. Jadi, kita minta keberkatan umur, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk taat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, tidak lain dengan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat. Dan kita Jelajah Sufi Singapura ada mengeluarkan audio-audio, bolehlah tengok di YouTube juga, audio ringkas, tazkirah-tazkirah ringkas untuk kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini mengikut adab-adab. Dan jaga makan ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, jaga makan. Kerana apa? Disebut dalam hadis, maksud hadis itu, tidak ada tempat yang paling dimurkai Allah. Tempat yang paling dimurkai Allah itu ialah perut yang syarat dengan makanan yang halal. Bukan haram.
haram apa tak halal je yang tidak boleh. Yang halal itu perut yang syarat dengan yang halal, itu tempat yang paling dimurkai Allah. Ini adab-adab dia. Jaga makan waktu berbuka dan juga jaga amalan-amalan sunat seperti solat tarawih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah surah wal asri dan juga dengan Rabbi faja'alna minal akhyar, ya Tuhan kami, golongkanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang baik-baik yang terpilih. Ya, kita baca nanti lepas kita baca surah al asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار. ربنا تقبل منا دعانا وعملنا وصلاتنا وحاجاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.